Kita kemasukan salah satu unit yaitu Mazda CX-5 tahun 2014 dengan nopol DB. DB itu mana sih? Kalian tahu DB itu Manado ya bosku. Terus untuk pajaknya, ini pajaknya bulan Juli. Itu overall unit, kalian nggak usah khawatir. Di Tams Channel itu unitnya benar-benar mantap. Jadi mantapnya apa? Oh, dari bagian body bisa dilihat ya. Body, terus kap mesin, bumper, terus fender, pintu, sampai ke belakang itu benar-benar mantap. Apalagi didukung dengan sunroof di bagian atas, membuat tampilan mobil ini semakin kece dan semakin mantap. Untuk kompetitor sendiri, ini biasanya gandengannya dengan CR-V atau Nissan X-Trail ya bosku. Untuk review detail, aku nggak bahas secara detail atau kupas ini mobil ya. Aku cukup jelasin ke kalian itu kondisi nih. Untuk di bagian sini nih, bisa dilihat bosku. Ayo kameramen, kita lihatkan. Untuk di bagian velg, dia pakai profil ban 225/45 ring 19 ya bosku. Profil bannya 225/45, ringnya 19. Aku paling seneng mobil dari sampai sekarang ini ya. Bannya itu masih tahun 2014 loh bosku. Bosku kan pasti bertanya-tanya, loh inilah harusnya ayah ganti ban. Loh, kayak gini guys. Jadi satu hal kalau kalian beli mobil second, itu yang paling diutamakan kalau kalian bannya ini dapat tahun sesuai dengan produksi mobilnya. Itu kan menjadi plus tersendiri ya guys. Jadi kalian itu, oh ya memang benar, ini tahun 2014 dan kode bannya itu masih 2014, belum diotak-atik sama sekali. Untuk cat-cat kalian nggak usah khawatir, ini warna favoritnya Mazda ya guys. Jadi warna merah, glossy banget, celing. Kalau di Mazda itu kan warnanya ini favorit ya guys. Untuk interiornya ini ya juga mantep. Sekarang kita lihat ke untuk di bagian belakangnya yuk. Di bagian belakangnya keren ya, tampak bentuk-bentukan lekuk-lekuannya itu sangat cakep. Padahal sudah tahun 2014 sampai 2022 itu kan sudah 8 tahun ya bosku. Jadi mobil sudah usia 8 tahun tapi mobilnya terlihat seperti gini, seperti wapik, cakep gitu loh. Terus untuk bumper-bumper ini masih aman, kondisinya sih masih bagus ya, nggak ada anu ya, lecet-lecet pemakaian dan masih mulus. Kalau kalian beli di Tams Channel nggak usah diragu no lagi, dengan kondisinya super mantap. Untuk lain-lainnya ini juga ban serepnya lengkap ya, ban serep semua lengkap. Itu di bagian engine kalian bisa lihat, pertama kita bahas dulu untuk bagian kap mesin. Bisa dilihat kameramennya kita, itu kap mesin itu benar-benar mantap ya. Jadi kondisinya itu mobil nggak bekas tabrak maupun banjir untuk di bagian interior. Terus yang paling seneng aku di Mazda CX-5 ini, dia mesin itu sama persis dengan Mazda 6. Cuma yang paling beda itu nggak ada IE loop-nya. Jadi IE loop itu untuk regeneration untuk baterainya guys. Jadi untuk pengecasan baterainya itu sama Mazda itu kan. Jadi Mazda ini buat platform mesinnya sama, tapi teknologi beda. Jadi di Mazda 6 dia ada IE loop itu. Untuk kapasitas mesin 2500cc Skyactiv-nya seperti teknologi di Mazda 6, itu yang benar-benar smooth ya. Dari bagian transmisi kalau kita di RPM bawah, terus kalau kita hajar di becek, itu langsung konstan. Sekarang aku bahas untuk di bagian joknya atau interiornya. Untuk interiornya ini juga warna favorit ya, dia warna interior putih. Jadi kalau misalnya warnanya merah di bagian luar, itu warna yang spesial di interior itu juga putih. Tapi Mazda itu mengklaim ada warna hitam juga ada guys. Cuma kalau biasanya pemesanan warna merah ini nambah uang lagi loh bosku. Jadi kalau kalian beli yang warna merah ini benar-benar spesial. Terus dia sudah ada electric seat untuk di bagian sisi driver. Terus dia ada lumbar supportnya, jadi sangat mantep ya. Untuk bagi yang kalian yang sakit di punggungnya itu juga sangat berfungsi banyak lah. Untuk bagian steer, ini steernya masih benar-benar mantap ya, masih orisinil. Terus ini tombol-tombolnya sama persis plek sama Mazda 6 yang kemarin kita review. Jadi di bagian airbagnya ini. Terus untuk kilometer, ini mobilnya berjalan di kilometer 72.000. Kalian bisa lihat, 72.000. Indikator aman, nggak ada nyala atau malfunction. Terus untuk di bagian konsol tengah ini benar-benar mantap ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan AC dual zone. Terus kondisi piano blacknya di bagian panel-panel ini masih mantap. LCD di bagian monitor nggak burem.
dan masih benar-benar kece pol. Dia sudah dilengkapi ada Bluetooth juga, FM, AM, DVD juga bisa. Nggak lupa transmisi Matic-nya dari Mazda itu benar-benar smooth banget dan sensasi feel kalau kalian berkendara. Kita kembali lagi di sesi kita, yaitu test drive experience untuk Mazda CX-5 2014 ya bosku. Langsung aja, kita nggak pakai basa-basi, kita coba untuk kalian ya. Kita coba kesini bosku. Nah, untuk di bagian sesi test drive kita kali ini mobilnya ini benar-benar mantap sekali dan kondisinya itu masih baik gitu loh bosku. Jadi nggak ada minus maupun cacat, dan untuk kaki-kaki ini tak coba nah ya bosku. Jadi feel-nya kalau di Mazda CX-5 itu sama dengan Mazda 6. Cuma bedanya ini kan versi SUV. SUV-nya premium Mazda ya. Kalau dibandingkan ini sekelasnya dengan CR-V atau Nissan X-Trail, bos. Untuk kaki-kaki aman, kedap, senyap juga, nggak ada yang perlu kalian perbaiki. Jadi kalian beli di Tams Channel itu real dan kondisi siap pakai maupun kota-kota dan luar kota ya bos. Untuk ini kelegaan cabinnya ini benar-benar mantap sekali ya. Terus kita coba untuk ininya ya bos, untuk Matic-nya ya. Ini tak mode manual, jadi pakai Triptonic dari bagian transmisinya, di transmisinya ya bos. Nah, kita coba putar balik. Siap-siap kameramen, kita tarik dikit ini. Kita coba lagi ya tarikannya ya bos. Kita kick down. Benar-benar kerasa pol, beda dengan CR-V maupun X-Trail, karena aku sudah coba dua unit SUV itu ya bosku. Jadi memang rasanya itu dan feel-nya beda pol. Yes, tunggu apa lagi ya bosku, langsung aja dikepoin di YouTube kita. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya tentunya. Thank you bosku. Buat kalian datang di Kertajaya 170 ya, atau DW unitnya, cek nego di tempat, cocok test drive.